Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat video menjadi wallpaper layar kunci HP Android. Seperti ini ya contohnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa wallpaper saya ini adalah video ya. Jadi berbentuk video bukan foto. Nah, cara membuatnya bagaimana? Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel kami ini. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Pertama-tama, silahkan teman-teman siapkan terlebih dahulu videonya ya. Oke, saya akan masuk ke galeri saya. Dan saya akan pilih video yang ingin saya jadikan wallpaper. Oke, jika sudah ketemu silahkan teman-teman klik videonya seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman ketuk 3 titik di pojok kanan bawah. Lalu pilih saja style wallpaper video. Nah, setelah itu klik terapkan. Lalu pilih style sebagai layar kunci. Tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nanti akan muncul. Nah, berhasil konfigurasi video tanpa suara. Oke, kita cek sekarang. Apakah wallpaper video layar kuncinya sudah berubah jadi yang barusan ya? Nah, benar. Ini video wallpaper layar kunci. Jadi bergerak ya. Oke, jadi caranya mudah bagi teman-teman yang ingin membuat wallpaper video layar kunci di HP Xiaomi atau Redmi. Caranya seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Baik, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.